Yoi, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, mantap. Kali ini gue lagi ada di Bintaro. Ini ada mobil. Nih, mobil siapa coba tebak? Ini BMW F30. Miripnya, miliknya Bang No Agus, No Parte. Yoi, iya benar banget timnya Om Deddy Corbuzier. Kuncinya udah di tangan gue. Ya kan? Ini katanya dia habis ganti velg. Cuman masa begini gantinya ya? Ini kan dia anak muda ceritanya. Kok modelnya kayak begini? Nah, sebenarnya dia minta tolong sama gue pasangin lower kit. Cuman gue janjinya sama dia tuh besok, bukan hari ini. Hari ini, tadi gue udah kontek-kontekan sama orang-orangnya. Dia tuh lagi ada full recording. Apa sih? Podcast ya? Full podcast dia seharian. Makanya gue udah minta tolong sama satpam security-nya tadi untuk ngamanin kuncinya, dan sekarang kuncinya ada di gua. Sekarang kita langsung bawa aja, kita mau gantiin lower kit buat BMW F30 ini sekaligus nanti mau gua kerjain dia. Yuk, let's go. Di mana nih? Official store HSR yang ada di Bintaro. Namanya Solitaire Motorsport. Udah agak di bawah sini. Dan ini kita udah siapin lower kitnya. Hey, Bang. Siap. Nih, lo coba turunin dulu. Kita bongkar dulu sport kit untuk BMW F30. Aduh, dong. Masih terbungkus rapi ya. Nih, ini depan. Salah, ini belakang. Yang depan ya? Yang kecil yang depan kan? Yang depan. Nah, lower kit ini berfungsi untuk membuat lebih apa ya? Nih. Membuat lebih ceper. Udah nih. Bro. Lower kit dia berfungsi supaya mobil lebih ceper, buat manuver lebih enak. Tapi ingat, bukan per potong ya. Jadi memang ini diproduksi khusus untuk BMW F30. Nah. Ya udah. Ini proses pemasangannya seperti apa? Kita kasih lihat sama kalian. Ini mobilnya bagus sih. Yang punya anak muda. Tapi selera velgnya Mas Agus toku, udah kayak orang tua. Kita gantiin aja pasang velgnya. Enak kali lihatnya. Udah, yuk kita pasang dulu lower kita. Nih sekarang udah selesai kepasang, lower kita udah kepasang. Cuman balik lagi ya, ya Allah, ini mobil si Mas Agus kan anak muda banget gitu kan, masih muda banget. Dan modelnya gini ya, kurang cocok kayaknya sama dia gitu ya kan. Setuju gak? Setuju. Kita gantiin aja kali velg ya? Gantilah. Ntar tinggal kasih bill aja ke dia. Iya. 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 Kita cari dulu peleknya yuk, buat dia. Yo. Yo.
Wake up early mornings, late nights, hopping. Ya jadi nih. Ini kayaknya BMW kan apa namanya? Sporty gitu kan. Kita kasih itu warna ini nih. Bodinya kan putih. Kita colong pakai velg warna brown. Gimana, Pak? Gimana? Setuju. Coba ganti ini. Oh. Ini nih. Ganti deh kalian. Ya. Can you see a new day, yeah? Be the same or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain, yeah. We all want love and we all wanna be great, yeah. It's not enough so we keep running the race, yeah. This life is tough if you let it be that way, yeah. Sit back and love your own journey every day. I got a deep thoughts in my bed, got me feeling like a weak spot in my head, and I ask myself to please stop. Take a breath, need to get. Yoi, udah selesai. Nih BMW-nya udah kita awalnya cuman pesan dari Mas Akbar itu cuman ganti lower gate-nya aja. Cuman kok dilihat-lihat gitu kan masih muda, mobil keren, tapi pilihan modelnya kurang cocok apa gitu. Udah kan ini mah. Udah ada. Nah, ini udah kita pakein Hi-Ser Tokyo ring 18 juga. Ya kan? Ya sebenarnya bannya pakai ban yang lama. Jadi ini benar-benar cuma ganti model dari velgnya aja. Lower kita juga tadi udah kita pasangin. Tuh. Di bagian depan itu sisa 3 jari. Sedangkan di bagian belakang sisa 2 jari. 2 dan 3. Aduh, gua udah lagi nungguin orangnya katanya mau ke sini. Si Mas Agusnya mau ke sini. Ha. Bentar lu Mas, jangan marah-marah dulu, bentar ya. Ini kan mobil gua. Mana? Kata siapa? Tantar, gua cium wanginya lu. Ini, kuncinya mana? Ih. Mas, kuncinya mana Mas? Ini mobil gua kan? Bukan. Coba, mana kuncinya Bang? Bukan. Bukan, oh, bukan. Iya dong. Oh, ini yang namanya Aldi itu ya? Ini Aldi bukan namanya? Bukan. Kenalan dulu dong. Agus. John Mayer. Pelukis. Pelukis. Bukannya pelawak. Bukan. Ini udah gue bukain. Tuh. Lah, kenapa? Bisa? Lah kan mobil gua. Bentar. Lah ini wangi mobil gua. Perasaan BMW semuanya ini, begitu baunya. Ini wangi mobil gua. Tuh, platnya sama. Ini fix mobil gua. Ini yang lu bawa tadi siang kan? Iya. Gua dateng. Yang tadi siang itu udah gua jual. Enggak, ini yakin mobil gua. Enggak lah. Gua siang tadi, gua nanya ke abang parkir. Bang, mobil gua situ mana? Di bawah Aldi. Ini pasti Aldi. Iya, ini bener mobil gua pasti. Tuh. Gua bingung ya. Bisa dia. Ini mobil lo? Iya, mobil. Yakin? Gua. Mobil. Kalau mobil lu kenapa velgnya kayak tadi coba? Enggak mungkin. Ini tadi. Velgnya mana tadi velgnya? Velgnya kok berubah? Mana? Velgnya kok berubah? Mana sini. Makanya gua kasih tahu ini bukan mobil lu, Mas. Bukan. Enggak percaya sih dikasih taunya. Nih. Ini kalau mobil gua. Enggak lah. Juga nih velg. Kalau gua kasih tahu, Mas, kalau mobil lu velgnya modelnya itu model-model orang tua. Udah gitu nggak ceper. Nih. Tuh, nih mobil lu. Nih bawa. Nah. Iya lu. Emang berat? Enggak, lebay banget. Ini berat, coy. Tuh. Tuh, gimana sih ini? Ini apaan sih? Ini apaan? Angin. Suruh kempesin. Ini mobil lu. Ini lu gantiin velgnya. Lagian gini lu. Kan masih bagus. Bener, gua enggak bilang ini jelek, cuman ini untuk selera orang tua. Ini mobil lu apa mobil orang tua? Ini gua dikasih sama abang lu lo kemarin. Berarti abang gua dong. Iya, Akbar. Enggak mungkin. Akbar berarti selera. Enggak mungkin. Lu jangan bikin perpecahan antara keluarga dong. Gak.
Bener. Udah, ini udah pada banyak ngomong. Nih. Udah pulang. Gila. Udah pulang. Enggak, ini buat gua. Mana? Ini pen. Oh iya, lupa gua. Itu ke dalam ya. Invoice-nya nanti udah gua siapin. Dalam. Kan yang lower kit udah dibayar sama Mas Akbar. Yang velgnya belum tuh di dalam tuh. Ada pintu di situ depan. Kok jadi ceper ya? Wih. Keren lagi. Kok goyang ya? Jadi ceper, cuy. Nah, ini baru BMW anak muda. Antu. Kalau kayak tadi nih kayak begini, bagus. Tapi untuk orang tua. Iya, lu orang tua. Akbar. Siapa? Wih. Iya. Ini parah nih orang. Udah, Mas, lu ke dalam aja, Mas. Tuh ke situ tuh. Lah. Sorry keinjak. Tuh ke situ. Dikasih dong. Enggak bisa bayar. Enggak, duit lu udah banyak. Enggak bisa. Enggak, duit lu udah banyak. Abang, cepetan. Akbar Rais ada bilang, dia bilang, Gus ASR gantiin. Udah dong digantiin. Ya udah. Kan lower kit. Buat nyeperin doang. Kan peleknya. Enggak bisa, gua juga tahu lu habis dapat tante-tante kan. Udah, ada duit cepetan. Jangan kasih tahu dong. Oh, enggak boleh kasih tahu. Dikat berarti. Dikat. Janganlah. Enak aja, enggak ada kaitannya. Enggak apa-apa sih, siapa tahu dapat yang baru. Gimana? Ini dong. Ini aja. Iya. Pakai yang ini aja. Uh-uh. Ya udah gua balikin lagi ya. Lu tahu bro, kan? Bro. Tukar lagi velgnya, Bro. Jangan. Tukar lagi lah. Jangan. Lah, Bang, ini gua minta tolong lu masukin, Bang. Jadi gua dapat 2 velg, 1 gua jual. Gila kan ini orang. Ini nggak balikin lagi nih ya, nggak bisa ya udah balik ini. Bayar noh dalam ini buat gua jual, Bang. Nggak bisa. Ayolah, Bang. Nggak bisa. Lu coba cium mobil gua dah. Bawa asem nggak? Bawa asem kan? Kan gua cium tuh. Bawa asem kan? Nggak. Gua belinya pakai keringet, Bang. Serius? Iya. Ayo, bener lo. Pakai keringet, pakai edor kali. Bener. Bang, nih ayolah. Gantiin lagi aja, dia nggak mau bayar. Gantiin lagi aja lah. Ya udah, tuker dong. Padahal udah bagus begini ya, dia nggak mau bayar, ya udah balikin lagi standar. Segitu lu dah kalau teman-teman pakai BMW. Ini sih gua suka banget nih. Bayar nggak nih? Kalau nggak gua balikin lagi standar. Janganlah. Ya udah, Bro. Gua mau dua-duanya, soalnya ASR lu bagus-bagus, Bang. Gua kan bisa ganti. Tapi kan lu bukan orang tua. Ya. Nanti kalau gua waktu tua nanti. Jadi kalau gua lama. Enggak. Jadi gua Sabtu. Gua bisa pakai velg ini buat Minggu anak muda. Hari Senin gua ganti lagi yang warna hitam tadi. Biar dewasa. Ya udah, mau bayar enggak? Ya. Free lah. Ya udahlah, balikin lagi sandalnya enggak apa-apa. Gitu dulu nih BMW F30 pasang lower kit. Kalau misalnya kalian mau pasang lower kit juga bisa hubungin toko-toko terdekat. Makin enak goyangnya. Tuh mobil goyang tuh. Sadarin aja lah, enggak mau bayar dah. Gua dulu sendiri diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum. Thank you ya. Enggak ada. Mana balikin standarin lagi. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ay? Wake up, same-ish, different day, make a wish, call it pray, am I sick?